juga segenap teman-teman senasib dan seperjuangan. Alhamdulillah. Acara berikutnya, Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di Majelis Ulama Karam. Asrama Haji Sukolelo Surabaya dipenuhi oleh asatidz dan ulama dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berkumpul dalam acara Muzakarah Ulama Nasional. Ulama, kiai, dan pengasuh pondok pesantren merasakan kekhawatirannya terhadap kondisi Indonesia yang mengalami krisis multidimensional. Berawal dari perhatian keprihatinan para ulama pada masa kita, jadi para kiai di Jawa Timur punya inisiatif menyatukan para ulama untuk bertemu berkumpul di Majelis Muzakarah Ulama pada siang hari ini untuk bisa mengatasi problematika umat yang sedang mulai seperti yang Anda ketahui sekarang ini. Acara ini dihadiri oleh pembicara yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sebenarnya negeri kita itu tergantikan. Kalau dalam bahasa hutan piutang itu mungkin menjadi agunan. Kenapa? Karena hutan Indonesia sekarang ini itu sudah mencapai angka yang sangat-sangat besar. 2.800 triliun. Dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan ad-dinu usun was-sultanu harisun. Ad-dinu usun, agama Islam ini adalah dasar pondasi kita. Ini artinya dari potongan ungkapan ini, Islam jangan dijadikan sebagai dasar agama ritual, amalan ritual, tapi jadikan Islam ini sebagai modal kita. Jadikan Islam sebagai ideolog kita. Jangan berlaku aneh, wahai ulama. Kita harus peka dengan keadaan umat dan masyarakat kita. Agamanya Islam, tapi perilakunya Yahudi. Lihatlah wahai para ulama, dengan sistem demokrasi para pemimpin kita telah menghisap darah bangsanya sendiri. Batalkan yang jadi calon, mundurkan diri. Bro, kenapa? Anda nanti akan terjerumus ke dalam murtad. Bagaimana kok bisa mudah? Loh, Anda itu seorang kiai, Anda itu seorang ustaz. Ketika Anda jadi seorang anggota DPR, dalam rapat di gedung DPR, Anda berbicara pasti landasannya Quran dan Sunnah. Muati-muatian keluarkan ayat ini, hadis ini. Tapi pimpinan sidang memutuskan dengan putih. Dan kalau sudah menjadi keputusan, maka itu juga terlibat Anda sebagai pengambil keputusan. Nah, dikemanakan ayat Qurannya, hadisnya? Mutat teman. Kalau mengecekkan Quran dan Sun, berarti mutat itu saja. Bukan tim sukses na challenge. Calon ngalek-ngalek, bukan tim sukses cabut, bukan tim sukses cabut, bukan tim sukses capres, tapi tim suksesnya Allah Azza wa Jalla. Jalla Jalal. Siap? Takbir. Allah.